Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi resep cara membuat es lumut coklat ya, yang viral. Dapat dijual dengan harga 2000-an. Untuk bahan-bahannya kita pakai susu evaporasi, susu kental manis bebas mereknya ya, sedotan, plastik untuk bungkus, Nutrijel, Nutrijel coklat, pop es coklat. Untuk satu Nutrijel coklat, satu pop es coklat ya. Gula pasir secukupnya dan juga es batu. Nanti bahan-bahan akan saya tulis juga di deskripsi ya. Oke, tak lupa juga dengan air minum ya, air minum. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa tonton terus ya. Pertama-tama tuang agar-agar Nutrijel, pop ice, gula pasir 6 sendok. Lalu air 8 gelas. Oke, kalau sudah, jangan dulu dinyalakan apinya, diaduk-aduk dulu sampai tercampur rata, baru dinyalakan apinya ya, agar tidak ada yang menggumpal. Diaduk-aduk terus sampai merata. Kalau sudah, nyalakan api, jangan lupa diaduk-aduk terus juga agar tidak bergerindil. Diaduk-aduk sampai mendidih, sampai buihnya ke atas, lalu apinya dikecilkan, nanti buihnya akan turun dan akan seperti ini nanti ya. Ini buihnya udah ke atas, berarti ini udah mendidih, lalu apinya dikecilkan dan akan seperti ini. Oke, selanjutnya masukkan es batu, kita kocok ya, es batu kita kocok, nanti akan menjadi lumut seperti ini. Kocok pakai mixer atau pakai centong juga bisa, tapi kalau aku saranin pakai mixer aja biar cepat ya. Setelah jadi, masukkan susu evaporasi, susu kental manis, lalu gula pasir 1/4 kilo ya, 1/4 kilogram. Kalau sudah, nanti akan jadi seperti ini. Aduk-aduk merata, lalu tambahkan 8 gelas air mineral lagi. Tambahkan koreksi rasa, kalau masih kemanisan bisa ditambahkan lagi airnya ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan es lumut siap disajikan. Kalau aku biasa jualan 2000-an dengan plastik ini ya, plastik paper clip ini, dijual seharga 2000-an. Ini udah ekonomis banget. Aku biasanya jual juga dengan rasa melon, strawberry juga. Kalau ini untuk semua itu sama ya, semua bahan-bahannya itu sama perbandingannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Ditunggu resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.